Korak guys, Martin Paes guys is back, is back to Timnas Indonesia. Alhamdulillah. Assalamualaikum semua, welcome back to my channel. It's a Bola Girl number one baby. Apa khabar kalian semua guys? Semoga kalian baik-baik aja guys. Oh masa dah saya dan nama aman wala di Sedina Muhammad. Apa khabar guys? It's September guys. Kelakan filmnya putaran yang ketiga, Arab Saudi versus Indonesia di Jeddah guys ya. Dan aku akan update untuk kalian semua, ramai yang suruh aku update untuk Timnas Indonesia guys. Dan sekarang ni mungkin video di YouTube aku ni just more Indonesian, tapi yalah disebabkan Indonesia aku akan update Indonesia aja guys, lantaklah apa yang orang kata guys. Tapi yalah, channel ini bukan channel provokasi, tapi channel ini adalah channel mengedukasi. Yes. Cubalah guys intro kita ni lama-lama. Tapi apa guys, kita nak update untuk Martin Paes yang sudah tiba bersama Timnas Indonesia guys. Hari ini guys gambarnya aku baru dapat, alhamdulillah. Dan ikutkan beliau sudah sampai pada waktu pagi guys, baru-baru ni, dan sudah siap training. Dan ada pemain Timnas Indonesia yang sudah yang umrah, yang melakukan umrah pun ada, alhamdulillah, sambil buat di sana sambil membuat kebaikan. Dan aku juga ingin update untuk perlawanan-perlawanan yang selanjutnya untuk Timnas Indonesia juga. By the way, tahniah untuk Indonesia juara Piala Dunia Football Manager. So guys, kalau ada suara itu memang biasalah, aku tak boleh halang. Tapi apapun, untuk kalian semua aku update video ini mungkin sedikit durasinya pendek aja, tapi untuk kalian semua it's no problem. Dan ini aku mahukan guys untuk Timnas Indonesia supaya bangkit dengan lebih bagus. Dan Martin Paes pun sudah sampai. Dan yelah, aku pun tak boleh kata apa guys. Bila Martin Paes sudah sampai tu, aku dah boleh kata syukur guys. Kita sudah ada salah satu goli yang penjaga gol, yang penjaga gawang yang betul-betul yang kita inginkan bersama Timnas Indonesia akhirnya bermain. Dan ini yang kita mahukan, dan ini yang kita ingin lihat nanti mentang Arab Saudi nanti. Nanti aku akan bahas untuk Indonesia mentara Saudi. Tapi aku tak ada masa guys. Kalau aku ada masa, aku akan update lah untuk kalian semua. It's no problem. But untuk kalian, ya yeah, boleh aja guys. Sebab aku tengah fokus untuk Timnas Indonesia aja guys. Kalau yang lain-lain ni aku tidak mau fokus. Kalau aku mau fokus, aku mau update video kat YouTube ni, malas guys. Di YouTube ni aku malas untuk nak update. I don't know guys. Tapi penat sangat. Tapi insyaAllah kalau aku rajin untuk update, ya yeah, it's no problem lah untuk kalian semua guys. Jadi tiada masalah. Dan banyak lagi video yang aku ingin update nanti. Maybe berapa bulan ya, esok aku akan reaction maybe. Dan tak pastilah. And memang YouTube ni bukan tempat aku nak update video selalu kan. Tapi ada satu hari tu aku akan upload lah secara random, maybe lah untuk kalian semua kan. Tak tahu lah. Tapi terima kasih guys untuk kalian semua yang update dan komen guys berapa kalian untuk Martin Paes. Dan banyak lagi guys. Tapi aku harap guys, Martin Paes guys is back, is back to Timnas Indonesia. Alhamdulillah. And dan banyak lagi guys, ha, insyaAllah. Itu saja guys. Assalamualaikum. Amigos. Bye bye.